beliau mengatakan dalam hadisnya, salah satun la yukallimullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adabun alimun. Kata Allah Ta'ala, ada tiga kelompok manusia. Iki dirungono mati Kanjeng Nabi. Apa tiga kelompok manusia ini? Allah tidak akan ngajak bicara dia. Kadi sopo Pak bi Allah Ta'ala. Allah. Kita ndak disopo sama guru, stres. Kalau murid itu punya cinta sama gurunya. Kadi sopo Mbak. Lebih baik diantem Pak daripada ndak disopo. Sampe nambek nyonya. Nyonya mana ya rumono iki? Sampe nambek nyonya. Tukaran. Sampe merindi. Diantemi nyonya apa gak dicak omong? Ya karena aku dicubiti, beb. Timbangan meneng ngadep tembok inggil ngomong. Ditakoni geleng-geleng. Ngono, tapi raine melas iki. Jaruk dijambak teko mburi iki apa ya? Ditakoni heng-heng, tapi raine melas iki apa sih? Ini, Pak, lebih menusuk kepada dada. Selamat iki kono limi jantung. Allah Ta'ala sing ngelim, lek kono jebol melembien ya. Takonono ta pria-pria sing ngenes-ngenes iki ya. Warah itu kereng, iya nih pasar kita kereng. Kado oma lemes langsung. Cungunu ta. Astagfirullahaladzim. Setah mah seneng ini ya. Cungunu ta mah. Padahal dijak omong Pak, ya stres Pak. Sumpah stres. Wanita ini gak aruh rasa hati pria sih. Sampe gak tahu bagaimana dedekannya para pria ketika menghadapi nyonya yang terdiam seribu bahasa. Wallah. Ngeluh ya. Tutu aku, kon ya. Live iki bahaya iki. Lek aku gak damai-damai saja ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, kita enggak disopo sama nyonya atau sama guru, Mbak, kepileng, Mbak. Bagaimana kalau enggak disopo sama Allah? Enggak disopo Kanjeng Nabi sudah bingung. Enggak disopo Allah. Ya apa? Mau kemana gitu kan? Allah yang punya akhirat ini, Allah tidak disopo. Mau lari kemana antum? Tidak ada semuanya punya Allah, tidak disopo sama Allah Ta'ala. Wala yuzakihim, dia tidak dibersihkan dari segala keburukannya. Wala yanzuru ilaihim, gak ditoleh. Wis diplengosi, gak dicok omong. Kalau sudah seperti itu, walahum adabun alim, maka mereka ini akan mendapatkan adab dari Allah yang pedih. Wah, sahabat tegang. Pak yang ngomong Nabi Muhammad tak bisa bohong. Bukan tidak bohong, tidak bisa bohong. Dipaksa bohong, tidak bisa bohong. Karena beliau tidak berbicara dengan hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun. Hada wahyu dari Allah Ta'ala. Maka sahabat mengatakan, siapa itu Rasulullah? Sing gak disopo, gak ditole, gak dibersaini oleh Allah Ta'ala, diparingi adab sopo. Maka Allah Ta'ala Nabi Muhammad mengatakan tiga. Yang pertama, sayhu zani. Sayhun zanin. Orang tua zina, tuwek pacaran gelendia ya, sudah tua seket ubanen untune kari papat maki pacaran gelendia ya, ini Sri Tanjung masih mesra-mesraan seket zina, masya Allah kebacot ya, tuwek Facebookan, bukan waktunya, 50 tahun Instagraman, ini sudah bukan jamnya sudah. Sampai ini mau berangkat, suwayani wiridan di masjid pengajian sing pateng. Sampai berangkat antumi. Sampai berangkat. Lah sudah tua, masih ada TV. Lah ya apa sih? Qur'ane gak dicekel ngenteni Ramadan. Lah ya apa? Antum ini sudah mau berangkat. Ya apa? Belum beli kain kafan. Kalau orang-orang dulu tuh sudah beli kain kafan, Pak. Ditaruh di lemarinya. Kalau sudah masuk 40 tahun, salaf itu beli kain kafan, ditaruh di lemarinya. Jadi setiap mengambil baju delok kafan. La ilaha illallah. Wati maksiat. Begitu. Kita orang wala beli kain kafan, wala apa. Wala ada wasiat untuk anaknya amal soleh. Tidak pernah wasiat, tidak pernah apa. Facebook terus dibuka. YouTube terus. Film Indosiar ganti-ganti episode. Kalian dia sih. Sampai mati bagi bendetan. Kalian dia yuk. Masya Allah. Bagi nguber layangan pedat. Ini seket. Anu beb, saya mewakili putu saya. Tukono ning warung Pak. Sewa 500. Timbang muka genteng geblak akhirnya encok kalian dia yuk. Sudah bukan jamnya. Kalau kayak kita, kayak kita-kita saja ya, saya sama panjenengan yang kepala dua ini kurang pantas. Iku golongane arek sing kepala-kepala siji, 12, 15, iku sik pantas didelok iku sik lumayan. Kalau sudah kepala dua kayak kita-kita ini sudah pantas. Apa menindas telu, apa menindas papat, apa menindas lima, apa menindas 60, P60 asam murad nguber layangan gak cocok, Bas. Masalah magi fisik ya.
Masya Allah, sudah waktunya sudah yang patang ibadah cukup sudah, umurnya habis. Yang kedua, malikun kadzab. Hah? Pemerintah yang bohong. Kabeh-kabeh sorong. Nah, iki. Gak disopo be Allah taala. Rakyat mencurang-mencurang gak direken be pemerintahnya. Khalas. Gak ditoleh be Allah taala. Ya sekarang lihat sekarang. Dusta semuanya. Hanya janji-janji palsu. Bohong, enggak ada yang asli. Semuanya manipulasi. Nah, semoga dikasih pemimpin yang baik ya. Sorok apa ya, serba vaksin. Maring ini Pertamina gaya aplikasi. Padahal main HP ini pom bensin di Seneni, kelendi terus ayo. Masya Allah, sekarang ya ya. Anteman roti bulhadat itu gue, sing pateng, wis ngadepo kiblat, mau cowir dulatif sampai mati wis. Yang ketiga yang paling taab ini, terakhir sudah. A'ilun mustakbirun. Tahu a'il, sombong. A'il yang sombong. Siapa itu a'il Rasulullah? A'il itu al-fakir. Melarat, sombong. Waduh, sudah melarat, sombong lagi. Kita ini, anak sama antum ini fukara. Anak sama antum ini miskin. Nggak, beb, saya punya uang. Antum miskin. Uangnya antum itu punyanya Allah. Antum itu punyanya Allah. Kalau pulang akan kembali ke Allah. Sudah miskin, sombong lagi. Nggak mau ibadah. Sudah sombong, miskin sombong. Kata Nabi Muhammad, sing model gedhiki gak disapa be Allah taala, ndak ditoleh sama Allah taala, ndak disucikan dan dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Karena dia tidak menghargai pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya semoga hati kita dikenal hati yang tawadhu. Jadi orang-orang yang bersih hati, orang-orang yang bisa mengikuti akhlak dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal amin. Paham? Tidak paham gak pengen ini, paham. Kalau antum memang asli pecinta roti bulhadad, jangan lagi meremehkan orang. Rendahkan dirinya sendiri wae. Dosa sibuk sama dosanya orang ya. Nanti kita akan dapat kedudukan yang istimewa di hadapan Allah. Di hadapan Allah. Semoga hati kita dibuka ini. Di Tarim itu ada Habib, Pak. Di Khuraiba ada Habib namanya Habib Ahmad bin Asratas. Beliau itu punya guru bernama Al-Habib Abdullah bin Saleh Al-Attas Wadi Ahmad. Wali besar. Ketika ditanya, Habib antum kok keramat, punya kedudukan tinggi, apa amalannya antum Habib? Gal, katanya Habib, saya kalau tahajud sama Allah doa hanya satu hal. Dan pernah minta doa yang lain, ikitok doaku. Apa Habib? Jaluk keramat antum? Enggak. Saya kalau sudah tahajud doanya sama Allah Ta'ala, ya Allah tampilkan keburukan saya dan jangan sampai saya tahu keburukannya orang. Saya tidak mau tahu ya Allah, eleknya orang saya tidak mau tahu. Biarkan saya sibuk sama salah saya sendiri. Sehingga hati saya selalu merasa saya paling rendah. Sehingga derajatnya diangkat oleh Allah Ta'ala. Dan sekarang kita tidak fudul, tahu fudul. Kepengin tahu dosanya orang. Padahal itu sifatnya bisa jadi dimaafkan. Lah kita orang tidak sibuk sama dosanya sendiri. Nah, itu menunjukkan amal yang kita lakukan ini maklula, ada penyakitnya. Perlu diperbaiki niatnya, perlu diperbaiki kesungguh-sungguhannya sehingga betul-betul amalnya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga berkah manfaat. Yeah. Semakin tambah ilmu, semakin jadi orang yang rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal amin. Sebagai penutup, ada satu cerita. Bagaimana orang-orang dulu itu la ilaha illallah. Orang-orang yang rendah, ya, merasa rendah, merasa sederhana, merasa sederhana. Ceritakan di Hadramaut itu ada satu wali besar bernama Al-Imam Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Akbar. Habib Bakar ini murid daripada Habib Abdullah Al-Idrus. Habib Abdullah Al-Idrus ini anaknya Habib Abu Bakar Sakron. Habib Bakar Sakron ini anaknya Imam Habib Abdurrahman Seghab. Lah, Habib Abu Bakar ini, ya, Habib Abu Bakar Al-Adni, beliau ini ketika selesai semua pelajarannya, mari mondok EKB, beliau sowan kepada abahnya. Sowan kepada abahnya, kepada orang tuanya Habib Abdullah Al-Idrus. Minta izin buka pengajian. Kata abahnya, oke, saya kasih satu ujian. Kalau kamu bisa melaksanakan ujian ini, maka kamu sudah saya anggap lulus. Kata anaknya, apa abah ujiannya saya?
satu nak, ujiannya satu. Apa itu? Baca kitab, apa ngerjakan soal? Bukan. Ada ujian yang lebih bagus dari itu. Apa itu? Paham? Ujiannya satu. Apa? Sekarang kamu keluar rumah, cari orang yang lebih rendah dari kamu. Cari orang yang lebih rendah dari kamu. Kau keluar. Cari orang yang lebih rendah dari kamu. Terus bawa ke sini. Itu saja ujiannya. Iya ya, gampang. Sebentar kita laksanakan bisa. Akhirnya beliau keluar. Beliau keluar, ketemu sama anak kecil. Lari-lari main-main. Katanya Habib, anak kecil. Tentu saya lebih bagus dari anak kecil. Anak kecil tidak ada amalnya. Saya sudah ngapal Al-Quran dan macam-macam. Khalas. Ini saja saya angkat. Ya, saya kasihkan ayah saya. Saya tunjukkan bahwa dia lebih rendah dari saya. Ketika mau diambil, ingat Pak. Astagfirullahaladzim. Anak ini kecil. Buat dosa sudah dihitung. Sedangkan saya punya salah. Belum tentu salah saya dimaafkan. Amal saya belum tentu diterima. Ya berarti anak kecil ini lebih afdol dari saya. Ditinggal. Ketemu orang tua. Ini orang sudah tua, dosanya banyak. Saya masih muda, dosaku lebih sedikit. Ya ini saja sudah tak angkat. Terus ingat lagi, ini orang tua umurnya lebih panjang. Bisa jadi dosanya dimaafkan. Bisa jadi amalnya diterima. Amalnya lebih banyak dari saya. Wah, saya belum tentu umurnya sepanjang orang tua ini. Ya sudah, berarti dia lebih mulia dari saya. Sampai ketemu anjing. Ketemu asu. Ketika ketemu anjing, ikhlas. Ini sudah asli, lebih rendah dari saya. Terus ingat lagi, anjing ini kalau mati tidak masuk neraka. Tidak ada Pak, asu mlebu neraka. Tidak ada. Ndi ono asu mlebu neraka? Tidak ada. Kucing mlebu neraka? Tidak ada. Pitik mlebu neraka? Tidak ada. Karena semua binatang akan menjadi tanah. Tidak ada yang diadab. Tidak ada yang diadab. Ya kecuali beberapa saja yang datang riwayat. Lah terus ini apa ini binatang ini? Anjing mau diangkat iling. Astagfirullahaladzim. Asu ini kan walaupun najis binatang tidak ibadah, tapi bisa jadi asu ini dia jadi tanah dan saya belum tentu masuk surga. Kalau saya masuk neraka ya berarti saya lebih hina dari asu. Berarti asu lebih api tuh aku. Sampai ketemu orang yang tidak muslim. Mau diangkat halas ini orang tidak beriman sama Allah Ta'ala. Jelas lebih jelek dari saya. Waktu mau diangkat ingat lagi. Astagfirullah. Saya sekarang Islam. Bisa jadi saya mati dalam keadaan tidak Islam. Ini kafir. Bisa jadi nanti matinya muslim. Akhirnya pulang Pak. Putus asa pulang. Ketemu sama abahnya. Abahnya nunggu di rumah. Datang, datang. Anaknya datang berdiri depan pintu. Tanya abahnya, mana nak? Kan tak suruh ambil orang yang lebih rendah dari kau. Apa kata Habib Abu Bakar? Ya abah, orang yang lebih rendah dari saya dan yang paling rendah di tempat ini, di kota ini, ya anaknya antum di depan antum. Abahnya senyum. Al'an ya waladi sirta rijal. Sekarang anakku, kau sekarang jadi wali, kau jadi orang soleh, kau jadi rijal, jadi pemimpin. Karena kamu sadar kekurangan kamu dan itu bukti bahwa amal kamu diterima oleh Allah SWT. Gitu ya, kalau Nabi Muhammad saja rela Pak, ngangkat kayunya umat. Nabi Muhammad rela ngangkat barangnya sendiri. Kadang-kadang sandalnya Nabi Muhammad mau ditepak oleh sahabat, beberapa kesempatan diperbaiki oleh Nabi Muhammad. Kadang-kadang Nabi Muhammad juga mau dipinjam sama beberapa budak untuk nemeni ke rumahnya. Kadang-kadang Nabi Muhammad rela nunggoni binatang menjangan untuk minum anaknya. Rasulullah rela untuk jadi tawanannya. Nabi Muhammad kadang-kadang rela turun dari kudanya, dari untanya untuk menenangkan unta yang dalam keadaan gelisah. Macam-macam bukti tawadhu. Setiap ada tempat minum, semua disuruh minum, sudah semuanya minum, baru Nabi Muhammad minum. Gelas terakhir diminum Nabi Muhammad, bekasnya para sahabat. Begini manusia yang paling mulia, menunjukkan hatinya rendah dan beliau adalah derajatnya paling tinggi di hadapan Allah. Nah, sekarang kembalikan diri kita sebelum kita pulang dari majlis ini. Kita ini sudah lewati Ramadan, wis mari lebaran, mari ini Idul Adha lebaran mana? Antara dua lebaran, kif gelap. Gimana hati kita? Sampai di mana? Saya buat dosa Habib, tobat sama Allah Ta'ala. Rendahkan dirinya antum, akan diangkat derajatnya. Terus perbaiki diri kita sampai pada dasarnya kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di situ kita pulang dari tempat ini bawa hati yang lebar, yang tawadhu. Maka derajat kita akan diangkat dan pada pala puncaknya kita akan ditemukan dengan Sayyidul Tabi'in, Sayyidul Mutawaddi'in, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya mugi-mugi ilmu ini barokah. Semoga menjadi orang-orang yang tawadhu. Semoga kita menjadi anak yang bakti sama orang tua. Semoga menjadi suami yang sayang dengan istrinya dan istri yang hormat kepada suaminya. Semoga menjadi orang tua yang memiliki rahmah kepada anak-anaknya
dan kita menjadi teman yang bisa menghargai teman kita sendiri. Dan kita mohon kepada Allah SWT, semoga teman kita yang terkena musibah, yang mereka terjebak dalam perbuatan dosa dan mendapatkan hukuman sekarang kita saksikan, semoga mereka dapatkan pertolongan dari Allah SWT. Semoga akan datang kabar gembira, mereka akan dapatkan kebebasan dari sisi Allah Ta'ala. Dan semoga kita terus diberikan hati yang rendah oleh Allah Ta'ala, dijadikan orang yang selalu sibuk dengan kesalahan dan tidak mau mengkoreksi kesalahan orang lain. Dan kita ambil hikmah dari majlis ini, semoga berkah majlis ini hajat kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala, yang sakit dikasih sembuh oleh Allah Ta'ala. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, semoga berkah majlis ini yang serat rezekinya dikasih lancar, yang punya masalah diberikan jalan keluar, yang punya hutang piutang semoga diberikan jalan keluar oleh Allah Ta'ala, semoga yang punya permasalahan diberikan kemudahan oleh Ta'ala, yang bingung hatinya dibuat bahagia oleh Ta'ala, yang belum nikah semoga cepat datang jodoh yang terbaik, yang sudah menikah semoga oleh Allah Ta'ala dijadikan keluarganya bahagia, sakinah mawaddah warahmah, yang belum punya anak semoga dapat keturunan yang baik, yang sudah punya anak semoga anak yang menjadi anak soleh soleha, yang anaknya mungkin kurang baik ahlaknya, semoga barokah majlis ini anak kita dirubah ahlaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Sampai pada puncaknya apabila kita sudah saat perjumpaan dengan malaikat Izrail, dan itulah saat kita meninggalkan guru kita, kita meninggalkan majlis kita, kita meninggalkan keluarga family kita, dunia kita, kita tinggalkan rumah, harta, baju di lemari, kita tinggalkan semua. Dan itu saat kita masuk kubur, yang kita minta di majlis ini, ya Rabb, pada saat itu semoga Allah tampilkan wajah Sayyidina Muhammad, semoga Allah tampilkan wajah Nabi Muhammad, semoga Rasulullah tersenyum kepada kita pada saat itu, didampingi oleh guru-guru kita, ya Allah, orang tua kami, ya Rabbi. Semoga kami dipermudah mengucapkan dua kalimat syahadat, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Teman kami, ya Rabb, sekarang sudah meninggal. Dulu mereka berjuang bersama kami ketika hidup. Saat kami akan wafat, hadirkan mereka menjemput ruh kami, ya Allah, sehingga persahabatan ini menjadi persahabatan dunia akhirat, ya Allah. Dan semoga majlis ini menjadi pengikat antara saya, Panjenengan, dan Imam Haddad, terus bersambung sampai di barzah di akhirat dan sampai di surga tertinggi dengan Sayyidina Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Walakun ya Salihah. Al-Fatihah.